Sorry, jangan marah rakyat Indonesia. Ini saya cuma ngefans ya dengan Pak Jokowi. Maju aja. Gimana? Maju aja tuh, terima kasih kan guys. Khairul Onggon. Hai guys, assalamualaikum. Bertemu kita sekali lagi di dalam channel Khairul Onggon. Dan kepada yang baru sahaja datang ke channel ini, saya Nisa Rachel. Jangan lupa berikan dukungan kalian dengan menekan butang subscribe, like, komen dan juga share. Kepada yang sudah subscribe, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Pada hari ini, Nisa akan membuat satu video reaction daripada channel Sekretariat Presiden. Tajuknya adalah Momen Presiden Jokowi dibawakan oleh-oleh jeruk dari warga Desa Liang Melas Datas 6 Disember 2021. Baru saja lagi guys. Jangan lupa berikan dukungan kalian dengan menekan butang subscribe, like, komen dan juga share kepada channel Sekretariat Presiden. Okay guys? Tanpa membuang masa lagi, mari kita mulakan reaction kita dengan kiraan 1, 2, 3. Oleh-oleh jeruk manis untuk Bapak Presiden. Wow. Kami sebagai masyarakat Indonesia, jeruk kami manis sangat itu? Cinta sama Bapak apa Presiden itu? Kita Haji Joko Widodo Kabupaten Karo. Jadi, karena kecintaan kami, kami sudah ada mendapatkan hasil pertanian kami berupa buah jeruk, maka kami ingin mengantar oleh-oleh untuk Bapak Joko Widodo. Maju-maju. Gimana? Maju-maju tuh, terima kasih kan guys? Mana jeruknya? Banyaknya guys. Oleh-olehnya jeruk. Gimana? Saya sudah dengar semua kok, saya sudah dengar semua. Suara Pak Jokowi sangat lemah lembut. Hari Sabtu sudah saya perintah ke Menteri PU. Kemarin sudah sampai sana, tadi pagi katanya sudah mulai melihat lapangan, sudah ngukur, nanti sebentar lagi dikerjain. Ya. Jadi, di dalam kami mengantarkan oleh-oleh ini, mudah-mudahan yes, dan kami harapkan Bapak Presiden kita memperhatikan kami. Kalau di Malaysia, jeruk ini desa dipanggil yang 15, limau, yang jumlahnya ada 6 desa, oren. Ditambah 3 dusun. Jadi, kami harapkan benar bantuan Bapak itu sedapnya guys, masih manis, agar kan? Desa kami bisa ada perubahan dari dulunya menjadi agak lebih baik. Oh, jeruknya gede-gede gitu ya? Oh, besar-besar, gede-gede. Enggak, ini langsung dimakan atau dibuat anu untuk buat langsung dimakan. Oh, langsung dimakan. Oh, wow, gede-gede banget itu. Oh, gede-gede guys. Nanti saya bagi dengan Pak Menteri PU nanti. Pak Menteri PU separuh, saya separuh. Saya separuh, saya bagi lagi dengan Pak Menteri lagi. Bagus ini, gede banget. Hah? Bagus, gede banget. Oh, saya pikir jeruk. Kalau ini jeruk bagus banget. Harapan kami, agar Bapak Presiden khususnya dulu, bisa tetap dibimbing Tuhan ke jalan yang benar dan bikin kesehatan. Agar dia tetap mampu untuk memperjuangkan masyarakat Indonesia ini agar bisa lebih berubah dari baik. Ini nanti sampaikan ke petani. Leh-leh sudah saya terima. Gantinya. Pak Jokowi kena bagi oleh-oleh, dia balas dengan oleh-oleh juga. Sekretariat Presiden. Okay guys, itulah video tadi mengenai Pak Jokowi diberi oleh-oleh daripada petani. Banyak sangat jeruk yang Pak Jokowi terima. Banyak sangat jeruk deh guys. Nisa pun mau.
dia sampai membagi-bagi dengan menteri-menteri yang lain. Sorry, jangan marah rakyat Indonesia, Nisa cuma ngefans ya dengan Pak Jokowi. Yang Nisa nampak Pak Jokowi itu suara dia sangat lemah lembut guys, sopan santun, murah hati. Murah hati ke guys? Murah hati itu maksud dia sangat suka berbagi dengan orang lain. Nisa suka sangat dengan channel Sekretariat Presiden ini. Jangan lupa berikan dukungan kalian kepada channel Sekretariat Presiden dengan menekan butang subscribe, like, komen, dan juga share. Oke guys, itu sahaja video Nisa pada hari ini. Terima kasih, bye-bye.